Welcome back my YouTube friends. Thank you for stopping by to my YouTube channel. Hari ini aku bakal nge-review produk yang viral banget dari TikTok. Ya sekarang kan secara semuanya viral gitu kan dari TikTok. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe ke channel aku dan nyalain notifikasi bell supaya kalian gak ketinggalan any of my videos, and let's move on to the review. Nah, ini guys, bentar aku cari dulu produknya di mana. Produknya hilang entah di mana, bentar ya. A few moments later. Nah, ini dia guys, akhirnya ketemu. Ini dia Lippy Serum by Raika. Ini tuh kayak lip gloss gitu, tapi dia berubah warna, katanya sih menyesuaikan suhu tubuh saya. Cuman aku nggak tahu dia beneran menyesuaikan suhu tubuh atau enggak. Nah, di sini itu ada tulisannya gini, Lippy Serum Your Lippy Friends, terus ada Raika Beauty Care, terus ada 6 mili. Maksudnya dia apa ukurannya tuh 6 mili. Terus di sini ada ingredients-nya. Ingredients-nya ada Capric Free Glyceride, terus ada C2628, Alkyl Dimethicone, terus ada tocopherol acetate atau itu turunan dari vitamin E gitu loh. Terus habis itu ada Simontia sinensis atau jojoba seed oil, terus ada phenoxyethanol, terus ada kokos nucifera oil atau coconut oil, flavor itu tuh kayak rasanya kali ya, mungkin ada bau-baunya mungkin kali di situ. Terus ada CL45410. Di sini itu ada manfaat, klaim manfaatnya. Di sini ada lip serum yang diperkaya dengan tocopherol acetate atau vitamin E dan jojoba oil yang membantu merawat dan melembabkan serta memberikan warna natural pada bibir. Terus di sini dia diproduksi oleh PT apa? Di sini ada. Terus habis itu di sini kayak penjelasannya gitu, dia ada apa aja, ya kan? Ada yang tadi aku sebutin, ada vitamin E, jojoba oil sama ada coconut oilnya. Nah, di sini warna boxnya itu warna pink, sebagian sebelah sini pink, terus di sebelah sininya itu rose gold gitu guys, ya kan? Nah, terus di sini ada barcode-nya, di sini nggak ada. Nah, produk ini tuh harganya Rp49.000, aku beli di teman aku. Nanti kalau misal kalian mau beli, aku kasih linknya di deskripsi box, jadi kalian cek aja di situ. Nah, produk ini tuh kayak susah banget dicari karena emang banyak banget kan semua orang nyari, jadi agak susah nyarinya. Kalian bisa cek di teman aku, dia buka suka buka PO gitu. Terus mari kita buka guys, gini ininya. Nah, ini dia produknya. Produknya di sini ada tulisannya Lippy Serum, di sini Your Lippy Friends lagi, terus ini 6 mili. Terus di sini ada hiasan-hiasan pink sama hitam gitu. Terus di sini ada expired date-nya, BPOM sama batch-nya. Nah, terus tuh ini dalamannya kayak gini. Terus warna ininya pink. Harusnya pink muda ya, karena mungkin udah aku pakai, jadi warnanya dia teroksidasi jadi agak pink lebih tua. Harusnya tuh pink muda kayak gini. Ya, nggak kelihatan. Pink muda kayak gini. Kayak yang di atas ini, yang mudanya. Nah, nanti kalau kalian udah pakai beberapa kali, ini warnanya bakal gini. Karena aku penasaran banget gitu loh, jadi aku pakai duluan sebelum aku nge-review kan. Nah, di sini tuh isinya tuh kan bening gitu kan, tapi nggak bening-bening banget guys, jadi masih agak putek gitu loh. Pas di apply, bentar, kita apply di tangan dulu ya guys. Berubah. Ejik. Nah, sekarang aku bakal nge-apply di bibir aku. Nah, ini bibir aku aslinya kayak gini warnanya. Aku belum pakai apa-apa. Terus kita apply deh. Rasanya itu ya, biasa lah ya, namanya lip gloss biasanya tuh oily gitu kan. Tapi ini oilynya nggak lebay-lebay banget kayak lip gloss pada umumnya. Terus ada wanginya guys, wanginya jeruk-jeruk tapi cuman slightly doang. Kalian bisa lihat itu langsung berubah kan tuh di bibir aku. Nanti aku kasih before afternya. Nah, menurut aku sendiri dia itu kayak lip ice, tapi lip ice itu kan padat. Nah, kalau misalnya dia itu bentuknya cair, jadi aku gak ngerti sih sekarang lip ice ngeluarin yang bentukan cair apa enggak, tapi ini
aku lebih suka yang ini, aku gak tau kenapa aku lebih suka yang cair. Dan aku gak ngerekomendasi kalian untuk pakai di pipi kalian, soalnya takutnya gak cocok gitu loh di kulit bibir sama kulit wajah, kan beda, takutnya kalian jerawatan atau gimana. Sekarang kita lanjut ke reviewnya. Tadi kan aku udah bilang dia itu kayak lebih ke kayak lip gloss pada umumnya gitu kan, cuman dia gak lebay-lebay banget gitu. Di bibir tuh kayak nyaman gitu, kayak gak terlalu berminyak. Selain itu dia juga melembabkan, jadi dia ringan plus dia melembabkan. Kalian bisa lihat ini perubahannya before afternya. Untuk ketahanannya menurut aku dia lama, aku udah nyoba kemarin, dan walaupun si minyaknya ini hilang, warnanya tetap ada gitu. Coba ya, kita coba pakai tisu. Masih ada kan? Dan dia nggak transfer guys. Ya kan? Nah untuk warnanya sendiri aku tuh suka karena ini tuh natural banget kan. Kayak, tapi kadang tuh beda warnanya nggak kayak gini. Gak ngerti kenapa. Kemarin aku nyoba warnanya nggak kayak gini dan itu warnanya pink banget. Mungkin karena emang dia ngikutin suhu tubuh, jadi harus nyesuaiin tubuh. Dia hanya nyesuaiin suhu tubuh aku, jadi kita juga gak bisa milih kan untuk suhu tubuh kita kayak apa. Nah itu dia review Lippy Serum by Reka dari aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, please di like. Dan kalau misalnya kalian ada request video apa yang harus aku buat selanjutnya, please di comment di comment box down below. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe ke channel aku, please di subscribe karena subscribe itu gratis. And I'll see you on my next videos. Bye!